Ini saya lagi di dapur ini. Ada Bu Narmi, ada Bu Sin, Bu Esther, ada si Meme. Bu Narmi ini bagaimana perasaan senang lihat anak semenari, bantu masak nih, ada suka cita yang paling besar tuh apa kira-kira itu? Aduh, saya banyak sukanya loh. Sukanya ya, wah senang ya. Lihat anak yang kadang-kadang mungkin pernah sakit itu bagaimana? Tapi selama ini rasanya nggak ada yang sakit loh. Oh sakti ya, oh, sakit ibu-ibu ya, semua baik-baik semua. Oke. Okay. Dua ya, oke okay, ya, semua. Oke, okay, baik. Empat, sudah sembuh semua ya? Oke, okay, mantap. Nah, Bu Esther, bagaimana perasaan ini sudah berapa tahun di sini nih? Sudah dalam 3 tahun. 3 tahun nih. Hal yang paling menyenangkan tuh apa? Ayo Romo, selama ini saya senang juga kalau anak-anak mereka berbicara, ada juga kami anak-anak mulai marah. Oh, begitu. Gitu. Minta lagi. Mau minta tambah lagi. Baik, itu tidak baik itu. Kadang sensi dan suara keras, Romo. Kenapa? Tapi kalau ada pembinanya ada, semuanya dia. Tapi ada juga Om Mas tenang. Oke, baik itu. Mei, kamu makin semangat. Ini rupanya sudah mulai ada pacar ini, Romo. Kamu tahu? Ya, itu. Ada sampai ada curiga ini, Mei. Mei, kau udah berapa lama di sini, Mei? Dua tahun. Apa hal yang paling kamu suka selama di 2 tahun senari ini? Mau banyak Romo, mau banyak anak ini, apa hal yang paling mengesankan? Sebenarnya sukanya Romo di sini karena ada anak, karena ada adik-adik. Oh gitu kan? Ya. Berarti kau tidak punya adik kan di rumah? Ada, hanya dua laki-laki. Oh begitu. Oh, oke. Okay. Terus kalau ada anak dapat gaji mesti transfer ke mama di rumah kah atau telepon si pacar itu tetap ada di sini tuh? Ah? Ya, Romo lihat kadang-kadang kok rambut kamu kasih lurus sedikit ya supaya apa itu? Ada apa? Ada semuka baru sedikit kah? ini mereka sensi. Ya, Nona sensi ini. Ya ini kami di dapur ini agak luas, dapur seminari ini agak luas sehingga ini ibu-ibu bisa masuk semua lihat nih. Ah, lihat nih itu kita punya ini masak pagi ini berapa kilo kah? Masih satu kali. Ya tiga dayu itu kurang lebih 9 kilo 10 kilo sekali masak. Pagi berapa? Pagi 6 kilo. Oh. Kalau pagi 6 kilo. Siang 10. Sore berapa? Berarti 16 sama 7 20 23 kurang lebih ya. Sehari 23 kilo. Berarti sehari kalau sebulan berarti 2,7 ton. Wow. Itu ya kurang lebih ada 3 ton begitu ya. Ini saya dengan sensi ini, sensi, sensitif. Ini sensi. Kamu udah berapa tahun di sini sensi? 6 jalan 7. 7 tahun. Wah, lumayan lama juga ya. Tapi kamu enggak gemuk-gemuk, badan masih kurus ini. Mungkin badannya begini Romo, body. Begitu kah? Oh. Kamu lihat kamu sekarang makin sering buat foto-foto di Facebook. Itu tanda senang kah itu? Ya, bahagia. Bahagia kah? Sensi, pengalaman yang paling mengesankan selama 6 tahun itu apa sensi? Apa kira-kira? Mungkin lebih banyak dengan anak-anak bagaimana? Ya, anak-anak ini kan ada yang otaknya agak error. Error kah? Hai. Ada yang nakal, ada yang baik rumus. Oh. Juga kalau dengan anak-anak. Ini saya dengan Eci. Eci, sudah berapa lama kamu di seminari bekerja di seminari kami ini? Saya sudah 2 tahun lebih, Romo. 2 tahun nih? Dari mana asalmu? Saya dari Pulau Bejawa. Bejawa ya. 2 tahun ini ada pengalaman yang paling menyenangkan kah, Eci? Apa itu misalnya dengan anak-anak kamu dijailin kah atau anak nakal itu bagaimana? Ya sering diganggu sama adik-adik. Terus itu bagaimana perasaan kamu? Diganggu sama anak-anak seminari SMA tuh. Kadang marah, kadang malu juga. Malu kah? Kenapa kamu masih malu? Kadang saya bisa marah. Oh gitu kah? Koknya diam saja kah? Ya, ini Eci. Dia sudah 2 tahun di sini. Nah, hari ini dia bertugas, dia membantu kami para Romo dan membersihkan kamar. Juga kadang setelah itu, kadang tiap 6 bulan kamu dirotasi ya. Kadang kamu di kamar makan siswa, kamar makan staff ya. Terus Romo dengar kamu sudah ada pacar itu benar kah? Ya kalian kalau misalnya kalau pas libur itu di asrama itu berjajar di teras
video call itu benar kah? Iya kah? Oke, baik. Ya, ini Eci. Saya wajah sama dia, dia sudah tahun ini. Ini dia lagi bersihkan kamar ini, bawa alat ini sekarang diambil cuciannya. Baik Eci ya. Thank you. Baik ya, oke. Ada si anak kecil itu, anaknya Marsi namanya. Kalian kemana Marsi, dia punya itu dia. Dia dari pagi, dia lapar, dia makan handphone. Nah sekarang begitu, handphone semua. Ini lihat nih. Nah, ini dapur kita sangat luas, macam restoran punya nih. Wih, lihat nih. Semua. Oh ini. Pak Sumar, ya ini potong ayam ini. Wah ini. Berapa ekor potong ayam nih? 30 ekor ya. Seminggu berapa kali ya naik makan ayam ini? Dua kali ya. Oh ya. Itu kita punya mesin pencabut bulu itu. Dan dia sempat itu cabut memudahkan. Jadi sempat itu Adi ini. Nah, itu semua. Nah, demikianlah ya, kami punya staff. Kita semua 16 ya. Semua 16. Yang melayani anak 121 anak. Kemudian ada 6 staff kah semua? Ah, ini semua. Stephen. Kebelar selamat pagi dulu. Selamat pagi. Ini dipanggil Nong ini. Dia nonton game-game ini ya, lihat itu. Ini anaknya Marsi. Kami punya satu karyawan kami ini. Dia itu belum bisa omong. Vincent kan? Stephen. Dia bisa omong kok? Bisa omong? Coba ngomong. Nama saya Stephen si ganteng hitam. Oke. Baik semua. Jadi ini semua dapur kami ya. Ada yang potong ayam, ada yang potong sayur, tapi jangan ada yang potong yang lain ini semua nih. Dapur sudah enak ya. Jadi itu lampu anunya mati, itu lampu alatnya. Oke, terima kasih nanti yang melihat video ini datang ke sini, komen bantu masak di sini nih. Oke, thank you semuanya.